2000 campur 21 campur dengan 60. Kalau aku kaya, oh. Kalau aku kaya, oh. Kalau aku kaya, hari-hari hari raya, wow. Esok pun hari raya, hari ini pun hari raya. Setiap hari, hari raya. Wow, banyak betul duit cik. Orang kaya. Saya orang kaya, hutang. Oh, saya sebenarnya... Ada masalah yang boleh saya bantu? Ada, saya nak tanya. Oh, sekejap, sekejap. Hello, ya Datuk? 1.6 juta, okey. Petang ni saya masukkan 1.6 juta, Datuk. Datuk. Okey, Datuk? Okey, settle masalah, Datuk. Jangan bimbang, Datuk. Okey. Dah boleh tanya? Okey, silakan. Okey, orang kaya. Orang kaya, bisnes macam-macam. Faham. Saya sebenarnya ada masalah. Saya ada hutang RM300,000 tak boleh selesai. Bil saya tak bayar lagi. Ni saya pening macam mana ni. Bantulah saya. Berapa semua bil? RM300,000. Betul lah tu. Kenalah dengan orangnya. Oh. This my card. Oh, wow. Okey. Okay. Kenapa dengan kad ni? Baca. Untuk menolong orang-orang yang kaya, dalam kesempitan. Encik Hafizah, orang kaya penyelesai masalah hutang bukan alung. Wow. Ya. Orang kaya. Orang kaya. Nak selesai RM300,000? Jom ikut saya. Oh, tercampak duit ya. Duit banyak. Ada okay. Lagi kat rumah. Okey, jom. Okey. Kaya. Didik TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik juga kawan-kawan yang sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Elia Arifin di sini. Ya, selama 1 jam ni Kak Elia akan temankan adik-adik untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran yang sangat menarik hari ini berkaitan dengan kemiraan. Ha, kalau tadi kita nampak encik orang kaya tadi tu yang macam boleh membantu Kak Eli menyelesaikan masalah hutang dan sebagainya dan bagaimana nak mengira duit. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan guru yang mengajar. So, mari kita saksikan profil guru. Kalau tadi kita tengok gimmick tu, orang kaya tu macam happy, seronok je kan, sesuai dengan nama cikgu ni, iaitu cikgu Hafizah. Jadi kita nak mempersilakan cikgu untuk masuk ke studio sekarang. Wah, cikgu. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah baik. Mana orang kaya tadi? Berlakon dia. Cikgu boleh angkat sikit pelitup muka. Gitu. Okey. Cikgu, hari ini kita akan ajar adik-adik kita ni dan juga saya sendiri pun akan belajar sama-sama dengan mereka untuk mata pelajaran matematik. Ya. Untuk topiknya adalah pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan ataupun aku kaya. Aku kaya. Baik cikgu. Mungkin sebelum itu cikgu boleh perkenalkan diri kepada adik-adik di rumah dahulu. Okey, terima kasih Elia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cita-cita saya nak jadi tentera. Jadi assalamualaikum, selamat sejahtera. Wow, pantu dua keras. Okey, nama saya Hafizah bin Ahmad, asal dari Ipoh, Perak. Mengajar di sekolah kebangsaan Jalan Pegoh di dalam daerah Kintak Utara. Pengalaman mengajar 20 tahun. 20 tahun. Yeah. Hebatnya cikgu. Baik, cikgu. Sebelum itu kita nak kongsikan SOP dengan adik kita untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka. Macam mana Kak Eli dengan cikgu Hafizah yang sedang memakai pelitup muka sekarang ini. Okey, kita akan sanitasi tangan kita dulu. Silakan cikgu. Okey. Baik. Apa kaitan gimmick tadi ni cikgu dengan kita punya pembelajaran hari ini? Okey, untuk pembelajaran kita hari ini,
kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah harian yang melibatkan harga kos, harga jual, untung, rugi, liability, asset, diskaun, faedah. Oh, banyak oh. Satu nafas. Dan juga cukai perkhidmatan. Okey. Itu kira standard pembelajaran dia lah. Standard pembelajaran dia. Inilah yang akan murid-murid kita belajar pada hari ini, termasuklah murid-murid dalam talian juga. Ya, murid-murid dalam talian pun mungkin akan yang bersama dengan kita ni boleh mengikutilah kita punya pembelajaran pada hari ini. Baik. Jadi boleh tak kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian kita ni? Yang berasal ada tiga buah sekolah ni. Wah, sangat menarik ni adik-adik comel kita ni daripada Sekolah Kebangsaan Jalan Pegoh Ipoh Perak. Mari kita berkenalan dengan mereka. Alah, comelnya. Okey, kita berkenalan dengan adik Imran dahulu. Adik Imran Wafi Uday boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Kak Eli, hai Cikgu Pizza. Nama saya Muhammad Imran Wafidin Beisa. Boleh panggil saya Imran. Alah, comel. Terima kasih adik Imran. Seterusnya dengan adik Zarfan. Kita berkenalan dengan adik Zarfan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Pizza, hai Kak Eli. Nama saya Muhammad Zarfan Akili bin Muhammad Nasrin. Boleh panggil saya Zarfan. Alah, comel adik. Pakai baju warna jingga-jingga lembut gitu. Baik, seterusnya kita berkenalan dengan adik Anur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Epiza, hai Kak Epi. Nama saya Anur Alia Husna binti Aliza. Boleh panggil Alia. Alah, terima kasih Alia. Okey, ini pula daripada Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam SRITI Alhambra Cemor Perak. Adik Khadijah Nur Batrisya. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Khadijah Nur Batrisya binti Muhammad Azli. Oh, itu saja. Alah, comel je. Terima kasih adik Batrisya. Okey, kita berkenalan pula dengan adik daripada Sekolah Rendah Al Hidayah Ipoh Perak, Rizfaika. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu Hafiza, hai Kak Eli. Nama saya Rizfaika binti Rosdi, boleh panggil saya Faika. Okey, terima kasih adik-adik kita, Cikgu. Jadi kan daripada pembelajaran kita hari ini berdasarkan standard pembelajaran dah cikgu bagi tahu tadi apa yang murid-murid boleh dapat daripada standard itu. Okey, untuk hari ini ya, ini kita di akhir pembelajaran kita ni kita berharap murid-murid akan dapat yang pertama dia boleh mengira untung. Itu harga kos, harga jual dan untunglah. Okey, kemudian juga murid juga boleh menyatakan tiga istilah dalam pengurusan kewangan. Baik. Tiga pengurusan kewangan. Istilah. Istilah tiga pengurusan kewangan yang Kak Eli sendiri pun tak sabar juga nak tahu dan nak juga belajar sama-sama dengan adik-adik kita. Jadi kita berehat seketika. Okay. Kita akan kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Hafiza. Baik, hari ini sama-sama kita akan belajar dengan adik-adik kita di rumah dan juga di dalam talian untuk mata pelajaran matematik. Topiknya adalah pengurusan kewangan. Sangat penting ya topik ini. Orang kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baik,
Cikgu Hafiza. Ya, saya. Dekat sebelah kanan saya ada papan putih, sebelah kiri cikgu pun ada papan putih. Apakah kaitan kedua-dua ini? Ya, Elia. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenali istilah dahulu. Okey, so murid-murid yang berada di rumah dan yang berada dalam talian bersama kita, kita akan belajar istilah dulu. Okey. Lepas tu baru kita akan masuk menyelesaikan yang ada di sebelah saya ni. Baik. Menyelesaikan masalah. Menarik. Okey, yang papan sebelah Ellie tu pula. Ya. Itu kita bagi papan reward lah. Papan hadiah lah. Papan hadiah. Okey. Papan hadiah di mana murid yang berjaya jawab dengan betul, kita akan bagi magnet. Wow. Jadi magnet ni mewakili nilai tersendiri. Magnet tu mewakili nilai. Iaitu kalau merah, nilai dia biasanya kalau merah ni nilai dia RM10. Merah ni merah jambu ni lah. Sebab warna merah tu kira RM10 lah. RM10. Okey. Hijau. Hijau RM5. Okey, biru. Hijau berapa? RM5. RM5. Okay, kalau biru? RM1. RM1. Okey, ada purple tak? Ungu. Ungu. Ha. Ungu ni kalau warna kegemaran saya. Ungu tu berapa? Kalau cikgu tanya saya nak 100. Betul lah. Purple tu 100. Mengikut warna kewang ringgit kita. Okey, baik. Okey. Boleh dia? Boleh cikgu. Okey, kita mulakan. Okey, semua dah sedia. Ya, murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di secara talian dengan kita. Yang pertama, kita akan mengenali harga kos, harga jual, untung dan rugi untuk matematik tahap 2. Okey, kita tengok yang pertama, harga kos. Murid-murid kena ingat, harga kos ini ialah harga barang yang diperolehi peniaga sebelum dijual. Ada juga orang panggil harga modal. Maksudnya sebelum dia jual barang tu, harga tu kita panggil harga kos. Yang kedua, harga jual. Harga jual ialah harga sesuatu barang yang dijual kepada pembeli. Baru kita panggil harga jual. Okey, so kita dah belajar dua, harga kos dan juga harga jual. Okey, yang ketiga. Okey, bagaimana kita nak untung? Tadi kan sebut kan, nak berniaga mesti untung. Betul. Jadi macam mana kita nak untung? Untung ni kita dapat apabila kita jual lebih daripada harga kos. Sebagai contoh, saya ambil jam ni. Jam tangan. Okey, jam tangan. Okey, harga dia, harga kos ya. Harga kos RM500. Okey. Jadi saya pun nak untunglah. Apa tak nak untung? Saya jual RM1000. Wow. Dua kali ganda. Okey. Orang kaya. So, berapa saya untung? Maksudnya harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Maksudnya saya dapat keuntungan. Okey. Apa itu rugi? Kita boleh dengar kan? Rugi. Tak nak rugi. Okey, jadi tak nak kita belajar jugalah. Memang kita tak nak rugi. Kena juga, fahamlah. Okey, rugi ni terjadi apabila harga kos lebih tinggi daripada harga jual. Macam tadilah. Harga jual dia RM1,000. Harga kos RM500. Okay. Saya tukarkan. Harga kos RM1,000, saya jual RM500. Allahuakbar. Rugi tak untung? Rugilah, cikgu. Rugi. Aduh. Rugi. Okey, kita dah belajar harga kos, harga jual, untung dan rugi. Rugi. Empat istilah. Ingat betul-betul. Okay. Empat istilah. Apa dia tadi? Harga kos, harga jual, untung, rugi. Pandai. Ada di dalam talian boleh dapat. Jadi adik-adik yang berada di talian dan juga yang berada di rumah, saya rasa senang je. InsyaAllah. Nak jadi orang kaya. Orang kaya kena tahu itu semua. Okey. Wow. Seterusnya cikgu. Okey, yang kedua ialah discount, bill, rebate dan invoice. Okey, apa benda tu discount? Discount ni biasanya orang perempuan dia suka. Dia pergi supermarket dan discount. Discount ni ialah potongan harga daripada harga asal. Contoh saya kata harga jam ni RM1,000. Tapi saya bagi discount RM200. Adakah bayar RM200? Tidak. Tak, RM200 tu ialah potongan harga. Jadi daripada RM500 dipotong RM200. RM1,000 cikgu. Dari RM1,000 dipotong RM200. Berapa harga jam tu? Jadilah RM800. RM800 sudah makin bijak. Alhamdulillah cikgu ajar saya terus pandai. Okey, so kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua kita ialah bil. Bil ialah penyata bertulis tentang cas bagi barang dan perkhidmatan yang telah diterima. Contohnya lah. Okey, Ellie, kita pergi kedai makan. Okey, kita dah makan kan? Kita dah makan, kita minta apa dulu? Minta menu lah. Lepaslah, kita dah boleh makan. Kita dah makan. Dah makan. Nak menu apa lagi? Ini mesti nak bil, buku. Bil. Kita minta tak. B.
bil. Tak duk fikir makan, lapar. Menu. Apa, kita akan hantar bil kan? Betul. Lepas kita hantar bil, yang kita dapat tu adalah bil yang nak buat pembayaran. Okey, bagus. Dia ingat makan je. Maafkan saya, cikgu. Okay, orang kaya lapar. Okey, kita belajar pula. Ya, rebate. Rebate ialah potongan daripada jumlah. Dia macam diskaun juga. Ha, tapi biasanya dia ada terma dan syarat. Rebate ni. Contohnya, beli 1,000 akan dapat rebate RM100 untuk pembeli yang kedua. Okey. Jadi bukan 1,000 tu yang pertama. Okey. Untuk yang pembeli yang kedua tu nanti. Jadi kadang-kadang setengah orang dia keliru dengan banyak yang keliru pasal rebate ni. Macam kerajaan bagi rebate kan. So kita kena faham betul-betul apa itu rebate. Terutamanya ada bila beli rumah lah. Yes. Okey. Okey, kita teruskan. Yang kedua. Okey, invoice. Invoice ialah maklumat barangan atau perkhidmatan yang di bekalkan kepada pelanggan dan sejumlah wang yang perlu dibayar. Macam menu tadi lah. Awal-awal lagi kita dapat invoice. Lepas tu kita dapat bill. Kemudian last baru kita akan dapat receipt kan. Okey. So, belajar tadi kita dah belajar. Apa tadi? Kita belajar rebate. Rebate. Discount. Discount. Invoice. Invoice. Dan bill. Juga bill. Okey. So, sekarang kita akan belajar asset, liability, faedah dan cukai. Apa itu asset? Okey. Ini yang muda-muda ni ada kumpul aset lah? InsyaAllah ada. InsyaAllah. Amin. Aset tu ialah apa dia? Okey, kita tengok ah. Aset ialah harta bernilai yang dimiliki. Contoh duit tadilah kan. Duit, simpanan, kereta, rumah, tanah, emas. Apa jenis harta yang kita ada? Itu aset kita. Ya, betul. Macam saya, cikgu. Aset saya, anak saya lah. Alhamdulillah. Cikgu. Sweet sangat. Dik tak? Okey, yang kedua. Okey, liability. Ini orang tak nak. Okey. Ialah hutang ataupun tanggungan yang perlu dibayar. Macam tadi kan, yang Ellie tengok yang stres mula-mula yang kita punya gimmick tadi kan. Stres. Itu kita panggil liability. Liability. Jadi, dia adalah nama lain kepada hutang lah. Hutang. Nampak hutang ni nampak teruk benar kan. Pernah-pernah nak kan dia kata tu. Yang apa, yang ada tiga calik atas tu. So, hutang tu lah. So, jangan kita hutang tu. Tapi jadi, kita tukarlah sekarang ni. Kita panggil liability. Awak ada banyak liability ke? Macam tu. Tapi nampak pelik eh? Banyak liability saya. Okey, maksudnya hutang motor, hutang kereta, hutang rumah dan pinjaman eh. Okey, kalau contoh Ellie beli kuda. Aset ke liability? Dasar contohnya beli kuda. Saya rasa tu liability, cikgu. Sebab kuda bukanlah perkara yang kita perlukan. Macam beli tu bayar bulan-bulan. Bayar bulan-bulan unta. Unta pula kuda. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, yang last itu ialah faedah. Mana biasa kita dapat faedah ni? Faedah biasa dekat loan rumah ke, pinjaman ataupun biasa simpanan. Simpanan juga kita pun simpan ada juga. Biasa yang perkara ajaib lah. Kita simpan RM200 di rumah. Kita dapat berapa ringgit balik? Kita simpan RM200 bawah bantal. Okay. Esoknya jadi berapa? RM200 lah. RM200 juga. Tak adalah dia. Tak ada lah. Tak beranak kan? Tapi faedah ni kalau kita pergi bank, kita simpan RM200 dalam buku bank. Contoh buku bank. Kita simpan RM200. Kita kemas kini setahun ke dua tahun. Rasa-rasa RM200 kita tu stay RM200 ataupun bertambah? Bertambahlah. Bertambah. Itu kita panggil faedah. Okey, faedah ni adalah tambahan yang kita dapat kalau kita tak keluar. Tapi kalau kita keluar juga duit, sama dengan je lah. Betul. Tak adalah beza dia. Tak ada beza dia. Okay. So, faedah ni adalah sejumlah wang yang kita perolehi hasil daripada simpanan kita di bank. Okay. Last sekali. Cukai. Yes. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena bayar cukai lah kan. Berpeluh dengan cukai tu. Peluhnya cukai. Tak apa. Itu untuk apa ekonomi, menjana ekonomi negara. Betul. So, cukai ni ialah bayaran yang perlu dibuat ke atas barangan atau perkhidmatan. Tapi kita tak kira itu. Contoh macam ni lah. Saya pergi salon. Salon lah, buat rambut. Okey, kita bayar kat salon tu. Yang kita bayar tu adalah cukai perkhidmatan dia tu. Orang gali kubur. Ada cukai perkhidmatan tak? Tak ada kot. Ada ke cikgu? Saya pun. Saya bagi contoh main telintai je. Saya rasa tak ada. Tak ada cukai. Ikut ikhlas di hati. Itu lain pula. Cukai dia lain. Ya. Okey. Contoh kita beli barang import lah kan. Kita ada cukai import tu. Macam itulah cukai. Okey. Okey. Macam cukai biasanya kita ada badan tertentu yang kita perlu membayar cukai juga. Selain daripada terdapat dalam setiap bil. Okey. Betul lah tu.
Okey, so kita ada saya ada satu pemain bukan. Ni bila ni cikgu? Saya nak bagi hadiah ni. Sabar ni. Okey, sekarang ni yang murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di secara online dengan saya di studio. Okey, saya akan buat lakonan Ellie. Jadi murid akan teka. Baik. Murid akan angkat whiteboard ataupun angkat dia punya kertas A4 dia. Okey. Menyatakan apa istilah yang saya buat tu. Wah. Kita tengok siapa yang betul kita bagi reward. Okay. Kita bagi hadiah tu. Oh. Okey. Okay. Lakonan yang pertama. Okey, semua tengok saya kamera mana? Kamera mana? Okey. Nampak eh? Alhamdulillah. Lakonan bisu. Okey. Amboi. Okey, tunjuk tanda good, tengah berfikir. Oh, tengok baik. Okey, lakonan pertama sudah selesai. Okey, yang ada 5 saat dari sekarang. 5 saat? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, boleh tulislah. Tulis, betul boleh angkat kat Kak Ellie. Kak Ellie boleh tengok. Oh, itu dia. Khadijah. Khadijah. Dah jawab dulu. Okey, Khadijah jawab Faedah. Okey, betul Faedah betul boleh ke, bagi. Okey, betul. Ainur jawab untung, Zarfan pun jawab untung, Faedah. Riz jawab Faedah, okay. Imran. Jawapan dia Faedah sebab buku bank. Wow. Ha, saya tak berlaku jual beli ya. Jual beli baru kita dapat untung. Okay. So kita bagi pada siapa tadi? Khadijah. Okey, RM100 untuk Khadijah. Wadah apa? Ha, udah lupa. Wadah ungu cikgu. Khadijah dan Riz. Khadijah. Khadijah dan Riz jawab jawapan yang sama. Okey, RM100. Okay. Tahniah. Lakonan kedua saya. Baik. Okey. Apa tu? Oh, okey. Tekanan, tekanan. Sakit kepala. Aduh. Oi, jangan. Itu sanitizer. Okey. Okey, dah selesai. Oh, selesai dah. Selesai. Okey. Okay. Baik. 5 saat dah. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Okey, Khadijah jawab liability, Zarfan pun sama, Imran jawab rugi. Rugi. Ainur dengan Riz. Ayah masih lagi berfikir. Rugi. Riz, Ainur. Dapat tak Ainur? Liability. Liability. Jadi apa cikgu? Jawapan dia ialah liability hutang. Kita ya, tak berlaku jual beli ya. Bila Ainur berlaku Zarfan jual beli, aha, baru berlaku untung dan rugi. Rugi. Ha, tadi dia stres hutang banyak. Oh. Tadi kaya. Kaya pun ada hutang. Jadi jawapan Khadijah, Zarfan dan Ainur. Ya, dapat berapa, cikgu? Kita bagi 100 lah. 100 juga. 100 juga. Purple ya? Okey. Okey. Terima kasih, Elia. Tadi Khadijah, Khadijah Ainur, dengan Ainur. Zarfan. Okey. Okey. Adik-adik kat rumah pun rasa dia tahu jawapan dia. Tapi kita tak dapat bagi hadiah lah kat sini. Kan? Okey. Okey. Kita satu lagi. Kita akan satu lagi. Okey. Satu lagi. Ini saya nak buat apa dah. Okey. Apa tu? Okey, pegang-pegang. Dia tengah mencari sesuatu. Cari sesuatu. Okey. Saya dapat. Apa tu? Oh, jam tangan. Okey, cikgu dapat jam tangan. Okey, tengok jam tangan. Oh, tunjuk tanda bagus. Ya. Okey. Bagus. Jangan bercakap pula. Oh, cikgu kau tak boleh cikgu ni kan aku nak beli tu. Sorry, tersatu. Okey. Saya bercakap lagi. Aduh, bercakap lagi. Okey. Oh, tunjuk. Oh, okey. Dua. Okey, dua. Apa tu? Bukan tunjuk peace tapi kosong. Eh? Apa? Kosong. 2-0. Saya tak boleh sebut cikgu nanti bagi jawapan. 20. Oh, kena cakap juga. Cakap juga. 20. Tiba-tiba dia bagi kat saya 10. RM10. Oh. Cikgu tak boleh cakap. Saya tak cakap. Okey. Cikgu bernafas. Saya faham. Okey. Baik. So, 5 saat dari sekarang. Oh, dah jawab dah. Okey. Ainur jawab diskaun. Khadijah jawab diskaun. Riz. Diskaun. Zarfan Imran sama jawab diskaun. Imran. Diskaun juga. Semua dapat. Sebab semua dapat, kita bagi sikit. Kita bagi RM1. RM1 warna biru lah. Cikgu, kejam sungguh. Kita bagi RM1. Okey, tahniah semua. Okey. Baik, okey. Sementara Kak Ellie nak bagi duit, orang kata ampau raya ni, dekat adik-adik kita. Hadiah, Allahu Akbar, tergulik. Hadiah kepada adik-adik kita ni. Jadi kita nak berehat seketika, cikgu. Okey. Cikgu pun dah penat berlakon tadi kan. Pening-pening dah nak cari. nak bayar liability dan sebagainya. Jadi kita kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV. KPM, jangan ke mana-mana. We'll be right back.
TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu Hafiza untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran matematik. Topiknya adalah pengurusan kewangan. Baik, kalau tadi Kak Eli dengan cikgu dah hadiahkan kata ampau ni wang tunai kepada murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah pun boleh sertai kami dengan menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh cikgu juga di sini. Baik, jadi sekarang ini pula kita nak menguji sejauh mana murid-murid dalam talian kita dan juga adik-adik di rumah pun boleh juga memahami tentang standard pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu, kat sebelah cikgu ada harga kos. Okey. Ya, Elia. Sekarang ni di sebelah kiri saya, ya, saya ada soalan menyelesaikan masalah harian yang rutin. Biasalah okay. Soalan rutin ni. Ada okay. Harga kos, ada harga semua tu. Dah lama tak membaca kan? Ya, cikgu. Boleh baca tak? Boleh, cikgu. Okey, kita minta Elia baca sikit. Suara sedap tu. Amboi. Okey. Harga kos sebuah basikal ialah RM1,500. Ali menjual basikal itu dengan harga RM2,000. Hitung keuntungannya. Okey ya. Terima kasih Ali. Sama-sama. Okey, dia dah baca tadi. Tapi gaya baca tu. Okey. Harga kos sebuah basikal, gaya dah sikit. Harga kos sebuah basikal. Okey. Oh, cetuk. Okey, okey. Okey. Harga kos sebuah basikal ialah RM1,500. Okey. Ali menjual basikal itu dengan harga RM2,000. Okey. So, untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu langkah-langkah dia. Langkah pertama, kita langkah dulu sini. Itu langkah pertama. Okey. Baik. Okey, ni kat tangan saya ada harga kos. Kita tampal dulu harga kos. Okey. Okey, kita tampal harga kos. Comel harga kos dia warna-warni. Berkala-kala. Okey. Dan yang kedua, kita kena cari harga jual. Harga jual dia berapa? Okey. Kemudian cikgu? Cikgu. Biasalah di sekolah kan kita mengajar orang. Kena ke sana ke sini, ke sana ke sini. Okey, so harga kos. Siapa boleh tolong saya? Saya minta Alia. Alia? Ya, cikgu. Okey, berapa harga kos dia Alia? Mana kita nak cari harga kos? Boleh Alia nampak? Berapa harga kos dia? RM1,500. Okey, so murid-murid kat rumah pun mungkin dapat RM1,500. So kalau harga kos dia RM1,500, harga jual dia dah terang-terang dah ada lah. Iaitu RM2,000. So, bagaimana kita nak dapat untung dia? Kita tahu kan formula tadi adalah ni di tangan saya ni. Apa formula kita nak pakai? Tolak. Tolak. Maksud dia harga jual tolak harga kos. Maksud dia RM1,500, harga kos RM2,000, harga jual. Jadi RM2,000. Okey, kita selesaikan sini. RM2,000. Kita tolak dengan RM1,500. Hasilnya berapa cikgu nak murid-murid bagi jawapan? Murid-murid bagi jawapanlah. Kalau saya bagi jawapan macam saya pula jawapan dia. Betul. Okey. So murid-murid kat rumah pun boleh dapatkan jawapan dia. Itu Imran paling semangat. Okey, semua dah angkat. Cikgu nak siapa jawab? Imran pun boleh, dia paling semangat. Angkat ya. Angkat whiteboard. Angkat jawapan terus. Angkat whiteboard. 1 2 3 angkat jawapan semua. Okey, 1 2 3. Okey, dapatkan jawapan. Adik-adik kat rumah pun mungkin dapat jawapan dia. Semua. Okey, cuma saya nak tegur sikit. Bukan marah, nak tegur. Dalam pengurusan kewangan, pengurusan kewangan kita kena titik beratkan simbol. Simbol. Macam kita tengok, okey, RM. Angkat balik saya. Faika. Kita tengok. Okey, so Imran, kita bagilah hadiah pada Anur, dapat hadiah RM500. Okey. Betul. Anur dapat RM500. Eli bagi je lah, nak bagi berapa? Terpulang pada Eli nak bagi berapa ringgit? Saya bagi 10. Cikgu kena bagi juga cikgu. Cikgu tentukanlah. Saya bagi Anur RM10. Anur RM10. Khadijah 10. Anur ni Alia lah ya. Khadijah 10. Imran. Imran dia tak ada RM, bagi RM5.
RM5. Okey. Zafan 10. Faika tak ada jawapan. Mana Faika punya jawapan? Faika tak ada jawapan. Riz mana? Riz Faika tadi dia dah tulis. Okey, Riz Faika. Tadi tak ada duit simbol tu. Tak apalah, berlaku pembelajaran. Biasa-biasa, tak apa-apa. Okey, murid-murid yang berada di rumah belajar pun rasa boleh dapat jawapan dia. Maksud dia kat sini, Ellie. Nak cari untung, harga jual tolak harga kos. Baik. Dan harga jual mesti lebih tinggi daripada harga kos. So, saya harap murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada dari talian bersama kita dapat memahamilah apa itu harga kos dan apa itu harga jual. Jadi, jawapannya adalah RM500. Tahniah adik-adik dalam talian. Semua hebat-hebat. Okey, so macam saya sebut tadi lah, jangan lupa tulis RM, simbol paling penting. Ya, kalau 500 tak tahu 500 apa. Betul. Kalau kita ada RM kita tahu RM500 Malaysia. Okey, alhamdulillah kita dah selesai untuk yang itu. So kita nak bagi tahap tinggi ni, level tinggi sikit. Aduh. Okey, so saya dengan Ellie sekarang akan main peranlah. Baik. Ellie akan jadi pembeli. Pembeli, saya jadi penjual. Baik. Okey, ini kat depan saya ni. Saya nak jual ni sos. Okey. Sos saya nak jual. Okey, ini sos cikgu. Okey. Beli yang ni saya nak bagi percuma yang ini. Apa tu? Oh, buku. Tapi harga dia? Satu botol harga dia RM3. RM3. Okey. Cikgu boleh saya kan, okey. Inilah. Kalau yang 3 botol ni okey. RM10. Lelong. Lelong free je. Okey. Kalau 3 botol RM10, kalau 1 botol RM3. Okey, so sekarang ni adik-adik yang berada di rumah dan juga berada talian boleh tolong Kak Ellie lah. Boleh. Mana pilihan yang nak dibeli? Okey, Kak Ellie boleh minta pandangan daripada murid-murid yang berada di talian. Yang mana kita nak beli? Lelo. Okey. Cikgu tawarkan kepada saya satu botol RM3, satu botol RM3 ataupun 3 botol RM10. Yang mana lebih untung untuk saya? Yang ini ada strawberry. Strawberry pandan. Dan pandan. Yang ini macam itu buku original. Asli. Baik. Lelo. Saya nak minta tolong. Okey, nak minta tolong siapa? Imran lah. Okey, Imran. Imran boleh tolong Kak Ellie tak? Kalau Imran, Imran akan pilih yang mana? Pilih yang... Nampak tak? Yang strawberry. Yang strawberry. Okey. Yang mana Imran nak pilih satu botol RM3? Cikgu, tak apa cikgu ni. Imran nak yang satu botol RM3 atau 3 botol RM10? Satu botol RM3. Kenapa? Kenapa satu botol RM3 sayang? Untung. Saya suka strawberry. Oh, sebab dia suka strawberry. Oh, dia suka strawberry. Jadi dia nak satu botol RM3. Okey, kita dapat satu pandangan. Okey, terima kasih. Okey, kita minta siapa lagi? Faika? Ya. Yeah. Okey, Faika nak beli yang mana? Nak tolong Kak Ellie beli yang mana? Tolong Kak Ellie pun tak tahu ni. Saya nak beli 3 botol RM10. Okey, kenapa nak 3 botol RM10 ni sayang? Sebab saya boleh share dengan adik-adik saya dan dapat free buku. Dia nak beli yang 3 botol RM10 sebab nak share dengan adik-adik. Bagusnya. Alhamdulillah. Okey, kita minta lagi seorang boleh? Kita minta Alia. Alia? Okey, boleh Alia. Alia boleh bantu Kak Ellie tak? Nah, mana satu ni yang patut Kak Ellie beli ni? Saya akan pilih RM3 sebotol sebab murah dan untung. Murah dan untung. Untung kat mana tu? Alia, untung di mana? Untung RM1. Untung RM1. Itu RM9. Dia kira kan. Okey, baik. Terima kasih, Alia. Okey, sekarang kita balik. Nak lagi ke? Cukuplah kot. Cukup. Saya rasa 3 pandangan tu dah cukup. Dah boleh lah kan? Saya dah boleh buat keputusan. Okey, so sekarang. Baik. Kita bagi masa pula ke Ellie untuk buat keputusan. Bukan senang. Okey. Okey. Lelo. Tadi, Imran kata pilih satu botol RM3 sebab dia suka perisa strawberry. Sebab yang satu botol ni, strawberry. Strawberry. Baik. Okey. Saya pun suka strawberry juga. Sama dengan Imran. Kemudian, Faika cakap dia nak pilih 3 botol RM10 sebab dia boleh kongsi dengan adik-beradiknya. Saya pun ada adik-beradik. Mesti mereka pun suka juga. Okey, dan kemudian Alia cakap nak satu botol RM3 sebab lebih untung.
RM1. Ha, kalau dia beli tiga kali lah kan? Dia beli tiga kali. Betul, berbanding dengan tiga botol RM10. Okay. Sebab saya nak, saya kan wanita yang suka diskaun, cikgu. Jadi saya suka. Lumrah dia. Lumrah. Jadi saya suka barangan yang murah, yang menguntungkan saya juga walaupun RM1. Jadi saya memilih jawapan Alia untuk membeli dan juga Imran untuk membeli satu botol RM3. Jual. Okey, so Alia, Kak Ellie tadi beli strawberry satu yang satu botol RM3. Okey, walaupun kita tengok satu botol RM3, tiga botol RM10, berlaku jurang yang ketara kita tengok. Okey, rasa-rasa Ellie lah, yang mana lagi untung? Ellie rasa tadi pembeli yang untung. Pembeli untung, tetapi tetapi jangan dilupakan kalau kita beli 3 botol RM10 dapat hadiah satu lagi kan cikgu, sebuah buku. Jadi dia berdasarkan minat pembeli tersebut. Kalau nak dapatkan buku, boleh beli yang 3 botol RM10 sebab harga buku tu mungkin kos dia lebih daripada RM1. Ya. Okey, jadi pandangan Kak Ellie tadi. Okey, so pandangan saya lalu, saya orang berniaga. Orang berniaga mesti untung. Nak apa? Untung. Nak untung. Okey, padahal. Okey. Harga sebotol ni, harga kos ataupun harga modal saya adalah RM2. Okey. Jadi kalau Ellie beli yang RM3 ni pun, adakah saya masih rugi? Tidak, masih untung. Masih untung sebab harga jual saya lagi tinggi daripada harga kos. So kita ingat hari ni banyak kita main harga jual, harga kos. Untung, rugi. Rugi tak nak sebut. Oh, tak nak sebut. Kita untung saja. Untung. Okey, kita untung saja. Lelo. So tak nak ni, tak nak yang ni. Tak nak lagi. Nak yang ni saja. Saya nak yang ni je. Kejap lagi bungkus yang tu. Okey. So yang dua orang tadi yang bantu Kak Ellie. Jadi Imran dengan Alia. So kita bagi hadiah kat dia. Okey, kita bagi hadiah dekat Imran. Bak, cikgu nak bagi berapa? Kita tak guna warna apa lagi? Kita tak guna warna kuning lagi, cikgu. Warna kuning tu 50 sen. Oh, 50 sen. Okey, tak payahlah. Tak payahlah. Cikgu nak warna biru boleh, hijau pun boleh. Kita bagi hijau. Hijau. Hijau, okey. Okey, hijau. RM5. RM5. Alia dengan Imran? Imran. Okey, jauh-jauh aku dia. RM5 kita bagi kepada Imran dan kepada Alia. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung Ana sudah untung meniaga. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika, cikgu. Ya. Yeah. Kau dah dengar bunyi loceng tu maksudnya tanda rehat. Tanda rehat. Lagi kembali sekali. Itu dia. Jadi kita kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mari kita lihat siapa yang kena. Ini dadu yang Kak Ellie pegang. Ini kejap lagi kita akan uji adik-adik dan juga murid-murid dalam talian kita berdasarkan apa yang telah mereka pelajari pada hari ini untuk standard pembelajarannya. Baik, adik-adik sekarang ini kembali di tahap slot tahap 2 Didik TV KPM bersama Kak Ellie dan juga cikgu. Happy Zah. Kalau tadi kita dah bagi hadiah dekat murid-murid dalam talian, sekarang ini kita nak gandakan lagi hadiah tersebut dengan satu lagi kuis untuk adik-adik kita. Okay. Baik, cikgu. Apa yang ada dekat sebelah kiri cikgu tu? Okey, kat sini adalah sampul perkataanlah. Baik. Dalam ni ada huruf-huruf abjad dalam ni. Okey, di mana permainan ni? Okey, Ellie akan lambung dadu ataupun golek ke apa, akan mendapatkan nombor dia lah. Baik. Kalau kata 3, Ellie akan ambil yang 3. 3 lah. Kalau kata 1. Tapi, ada tapi dia. Tapi. Jika nombor contoh Ellie dah baling yang pertama 3 kali ya, dapat 1, baling yang kedua pun 1, tapi 1 dah tak ada, saya akan baling. Oh. Saya pun ada juga. Okey. Dia bukan dia cukup dia. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6. Dia tak ada 2, 2, 2 semua. Tak ada. Baik, betul. Okey. Baik, jadi cikgu nak saya baling dahulu. Okey, Ellie mula. Ladies. Ladies first. Okey. Terima kasih. Jadi Kak Ellie akan baling atas meja ni.
Dan adik-adik di rumah juga boleh main juga permainan ini, belajar sama-sama dengan kita terhadap sampul yang diberikan. Okey, okay. Baik. Okey, apa okey, kejap ya. Saya terlupa satu benda. Ha, bila Kak Ellie dah balik, dia akan dapat abjad ni. Okey, murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di studio, boleh cuba. Boleh apakah cuba perkataan istilah yang terbentuk nanti. Baik. Okey, sama-sama kita belajar. Baik. Bersedia semua? Kelly balik ya. Satu, dua, tiga. Nombor? Nombor lima. Nombor lima. Nombor lima. Okey, saya ambil nombor lima. Baik, ya. Cikgu. Boleh. Okey, nombor lima. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Macam anugerah juara lagu pula. Okey, kita letak. Okay. Ini perkataan-perkataan dia. Saya susun. Oh. Okay. Banyak, cikgu, perkataannya. Tapi saya nampak ini pun saya dah tahu dah jawapan dia. Cikgu kan? Amboi. Orang kaya, orang kaya. Orang kaya. Okey. Saya rasa pun murid-murid pun dapat empat ni pun dia dah tahu dah perkataan apa. Baik, jadi kalau adik-adik di rumah juga yang sedang menonton sekarang ini boleh sama-sama meneka perkataan yang disusun oleh cikgu. Wow. Okey, D F E A H A. Apalah. Amboi. Okey. Kita ada 5 saat boleh? Boleh. Boleh. Oh, lepas dah tak sabar. Sabar. Tak kena kata senang. Hai, awak cepat. Belum tekan lagi. Waduh. Hebatlah. Okey, kita tekanlah ambil nak tekan juga. Ha. Nak tekan juga. Okey, dah dapat. Jawapan mereka adalah Faedah. Jadi Faedah ke Faizah? Oh, Faedah. Faizah tu pelakon cikgu. Baik. Okey, Faedah. Jawapan mereka betul. Betul. F A E D A H. Okey, bagus. Jadi adik-adik yang berada di rumah pun rasa dah dapat teka kan? Betul. Jadi okay, nak bagi berapa? Terpulang pada Eli nak bagi berapa? Kita bagi yang hijau lah. Cikgu lah bagi berapa cikgu nak bagi? Merah ada banyak lagi? Merah ada 5 cikgu. Semua bagi merah sebab semua betul merah. Wow, hebat. Hebat adik-adik kita yang berada di talian dan juga di rumah. Mungkin di rumah pun Haikal. Haikal yang berada di rumah tu pun dah buat faedah. Betul kan Haikal? Main petik ya. Hebat mereka. Hebat cikgu. Baik. Okey, ada 2 balingan lagi. Ada 2 balingan. Silakan. Baik, Kak Elia akan baling lagi satu. Macam tak ada peluang saya ni kalau dah dapat lagi. Satu, dua. Nombor 3, nombor 3, nombor 5. Nombor 5 lagi. 3. Nombor 3. Nombor 3. Sini Okey. Okey, saya ambil nombor 3. Silakan, cikgu. Okey, saya susun, buka. Ada T. T. Biasa T ni dah tahu dah. Dah tahu dah. Ada R. Hei, ada bunyi. Ada siapa bunyi yang bersuara tu? Ada bunyi. Seronok. Ada B. Ada B. Dah tak ikut perkataan. Jenuh. Ada E. Oh. Okey. Macam macam salah je. Mungkin tukar dah. Apa kisah? Ha, apa kisah? Kita yang buat dia. Tak ada salah. Baik. Jawapan adik-adik dalam talian. Okey. Kita dapat T-R-E-P-A. Loceng. Saya tekan loceng juga. Okey, tekan loceng. Satu, dua. Nak main loceng juga. Silakan. Okey, silakan. Kita tengok. Satu, dua, tiga angkat. Okey, bagus. Kita dapat. Oi. Ay, tercapai kita punya hasil lagi ni. Betul, cikgu. Adik-adik kat rumah tu. Zafan, Zafan boleh angkat. Ya. Hebat. Semua betul. Ini je. Tukar je, cikgu. Tahniah semua pandainya. Bagilah lagi. Saya bagi warna hijau ya, cikgu. Ya. Boleh? Boleh. Okey. Tahniah semua. Hebatlah masing-masing. Cikgu ada lagi satu peluang, lagi satu peluang. Okey, yang terakhir cikgu. Saya nak baling lah, Eli. Cikgu nak baling. Boleh cikgu? Boleh? Saya bagi saya tolong buka. Saya nak baling juga. Boleh. Tak boleh pun boleh. Okey, dah dengar saya. Tak masalah. Okey. Cikgu baling, saya tapi baling. Saya pergi ke sana. Boleh cikgu? Saya ke sana. Tak, cikgu ke sini. Okay, cikgu baling atas meja. Ke sana ke sini? Ke sana sini sini. Ya, okey. Silakan cikgu. Okey. Okay. Saya ke sini. Sana Saya boleh Boleh. Amboi, dua. Tama. Satu lagi lah. Satu, dua, okey, kita goncang dulu. Ke? Belum. 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 Okey, ke mana sini? Okey, kita ada satu, dua, tiga. Okey, yang ni kita nak special sikit. Okey. Okey, kalau siapa boleh teka nombor yang saya dapat ni, dia dapat extra bonus lah. Wow. Okey. Target. Alia nak berapa? Cikgu kena boleh lajukan sikit sebab kita makan masa sedikit. Okey, saya balik lah. Okey, satu, dua. T.
Tiga. Satu, cik. Satu. Baik. Okey, susun kat sana. Saya buka, Kak Eddie buka ya satu okay, ni. Okey, Kak susun. Kita ada S, kita ada T. Dah tahu dah. S dengan T dah confirm dah tahu. Kita ada E. Dan juga kita ada A. Kita dah belajar tadi tu. Apakah jawapannya? Nak tekan. Okey, sila cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu dah. Kita tengok. Oi, cepatnya. Ejaan masih betul lah. Wah. Oi, semua betul lah. Semua dapat. Jawapannya betul je. Betul. Asset. So, sebab semua betul, saya nak bagi 5% je dia. Cikgu, tak apalah sebab mereka pun dah kumpul banyak cikgu ya. Budak-budak tak boleh bagi duit banyak. Simpan. Okey, kita bagi. Hebatnya semua. Imran satu, Zafran satu, Alia satu, Khadijah satu, Faika satu. Okey, baik. Okey, kita dah dapat ini. Okey. So, jadi so kalau kita tengok pada sini, Ellie, rasa-rasa siapa yang menang ni? Kalau tengok banyak-banyak jumlah tu kita nampak Alia. Satu, tetapi nilainya berbeza-beza. Tu dua, kita ambil yang banyak dululah. Saya rasa 1 2 3 4 5 6 macam sama aje. 6 7 3 6 3 6. Yang 7 Alia eh? So Alia dapat yang ni berapa tadi? 100. 100. Yang itu RM1. RM1. Yang ni RM10. Iaitu RM5. RM5, RM10. RM10. RM5, 50 sen. 50 sen. Macam susah nak kira. Cikgu jangan tanya saya, cikgu. Alia menang lah kan? Ya, Alia menang. Tahniah Alia. Okey, so bila tapi kita... Tapi cikgu, kalau ikutkan nilainya, kalau warna ungu tu kan 100. Ya. Yang paling banyak Khadijah. Khadijah. Jadi saya rasa Khadijah. Oh, Khadijah menang. Jadi sebab nak adil, semua menang. Semua menang. Kita bukan nak semua, kita nak pemenang yang mana. Kita nak, kalau kita tengok pada papan markah ni, kita dapat mentaksirkan pada hari ini. Okey. Semua pembelajaran kita yang kita buat, tercapai. Baik, Alhamdulillah. Maksudnya, dari segi pemahaman murid mengenai SP kita tadi, dengan hasil pembelajaran dia, baik, tercapai. Baik, dan begitu juga yang berada di rumah. Maksudnya murid-murid yang berada di rumah, kita tak nampaklah dia punya reward ni. Tapi bila dia jawab tadi, yang dia nak tiga, kita nak tiga kan istilah. Dia pun jawab kat rumah. Lepas tu dia pun cari harga. Kos, harga jual, untung, rugi. So membuktikan bahawa murid-murid ni layak untuk orang kata diberi penganugerahan inilah. Baik. Okey. Jadi cikgu, setelah apa yang kita pelajari hari ini, bagaimana kalau murid-murid di rumah terutamanya nak belajar semula, memahami semula dan melakukan latihan pengukuhan? Okey. Jadi apa yang kita nak jadikan pengukuhan semula, maksudnya nak buat latihan latih tubi yang lebih? Betul. Kita boleh pergi ke Sumberku di portal Delima. Betul, cikgu. Boleh layari ada sini. Ada dekat bawah tu. ada ni. Ada sini bawah. Okey, dari Sumberku di portal Delima ya. Baik. Okey. Cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu Happyza. Saya sangat happy bila cikgu ada dekat sini. Nampak happy tak? Dan nampak happy Zah? Happy Zah. Sesuai sangat dengan watak cikgu. Dan juga terima kasih adik-adik dalam talian kita yang sama-sama belajar. Dan tahniah kepada yang berjaya kumpul hadiah yang banyak-banyak daripada cikgu ni. Nanti boleh pergi sekolah claim dengan cikgu lah ya. Datang sekolah lain tak apa, jumpa je cikgu. Dan juga harapnya adik-adik di rumah pun dapat manfaat daripada ilmu dan juga info yang kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah. Baik. Kita berakhir di sini sahaja. Okay. Di slot tahap 2 Didik TV KPM, dan dengan cerita cikgu ada persembahan istimewa nak bagikan adik-adik kita ni, cikgu. Insya-Allah ada. Tapi saya belajar ni sekejap, seminggu ya belajar. Wow. Tak tahu jadi ke tidak. Saya akan cuba buat magic. Saya percaya cikgu boleh. Cikgu ada bakat, cikgu. Bakat ya. Okey, so boleh kita mula ke? Boleh, cikgu. Okey. So saya minta pembantulah. Boleh, saya lah pembantunya. Wah. Ada lagu. Lagu. Hebat. Apa ni cikgu? Jadi cikgu nak saya buat apa? Pegang ni dulu. Okey. Saya nak pakai sarung tangan dulu. Okey. Amboi. Sarung tangan. Ting. Jangan tukar. Belum. Bertukar saya. Okey. Okey, jadi magician ada topi. Baik. Kita lajukan sikit cikgu. Kecil dah topi.
Cuba sebut. Kejar, yuk kejar. Kejar, yuk kejar. Okey. Wah. Yeah. Okey. Bunga. Nak duit, nak duit. Kita pergi dapat bunga. Oh, oh. Tak nak bunga. Jatuh kereta. Nak duit, nak duit. Bunga, duit, nak duit. Bayar tak? Oh, oh, nak duit, nak duit. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Bunga. Wow. Ada arnab ke keluar dari situ? Tak tahu. Tak tahu. Kita tengok dulu. Okey. Tunjuk dulu kan. Mesti tengok dulu. Foto, okay, tak ada apa-apa. Baik. Okay. Ha, cikgu cari apa? Cari apa tadi? Cikgu cari. Okey, nah, tolong koyakkan. Koyakkan. Koyakkan kecil-kecil. Okey. Cikgu tolong koyakkan. Eh. Duit orang kaya, koyak duit. Sini boleh? Ha, masukkan. Okey, masukkan. Okey. Satu lagi. Koyak ya. Okey. Kemudian? Masukkan lagi. Ada satu lagi RM1. Masukkan. Okey. Okey, sebut apa tadi? Duit. Nak duit, nak duit. Api dapat? Bunga. Bunga. Saya ambil ke? Cikgu boleh ambil. Oh? Jangan ambil. Oh, jangan ambil. Saya punya. Wah. Wah. Saya tunjuk, saya tunjuk, saya tunjuk. Apa? Okey. Haji pulangkan eh. Okey. Tu habis. Ada lagi tak? Kosong. Ada lagi satu. Yang paling bernilai. Ah, paling bernilai. Ha. Alah, Zaid. Didik TV KPM.